harus dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang kedua, disadari juga bahwa pulau-pulau kecil maupun wilayah pesisir itu memiliki berbagai sumber daya alam, sumber daya manusianya, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hal itu perlu diatur untuk menjamin kepastian hukum ataupun untuk kebaikan kedepannya. Oleh sebab itu, dengan ada dua alasan tadi, maka perlunya undang-undang yang mengatur tentang wilayah pesisir, pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Bila kita masuk pada ruang lingkup terhadap undang-undang ini sebagian besar mengatur tentang perencanaan, kemudian pengelolaan, dan yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilakukan perencanaan yang terpadu atau perencanaan yang terintegrasi. Hal ini didasarkan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini memiliki banyak sumber daya, sehingga harus mempunyai sebuah sistem yang hal itu harus saling terhubungan dan terkait, sehingga akan memberikan dampak yang baik satu sama lain dari berbagai macam sektor. Kemudian perlu kita sadari bersama bahwa pada tahap perencanaan ini terdiri atas 4 rencana, yakni rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Kemudian pada tahap kedua dalam ruang lingkup ini, yakni tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini mencakup tahap kebijakan, diantaranya adalah pemanfaatan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan dengan memberikan izin terhadap pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 diberikan kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum, kecuali yang telah diatur secara tersendiri atau mempunyai aturan khusus di luar dari mengatur tentang wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil, mereka bisa menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu landasan hukumnya. Kemudian undang-undang ini juga berteman ataupun terkait dengan undang-undang lainnya, seperti undang-undang perikanan, undang-undang Pemda, kehutanan, pertambangan, perairan, kepariwisataan, kemudian sumber daya air, dan lain-lain, dan banyak undang-undang yang terkait dengan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Oleh sebab itu, dengan adanya undang-undang ini diharapkan nantinya ke depan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di masa depan tidak terjadi tumpang tindih ataupun benturan kepentingan, sehingga akan terjadi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di situ mengedepankan berbagai macam azas-azas dasar hukum seperti keadilan, kepastian.
pengertian dan kemanfaatan. Sekian dari saya yang telah menjelaskan tentang aspek hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Saya Yuda Kurniawan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rekam semua.